guys, welcome back again to my YouTube channel Nadine's Journal. Jadi hari ini aku bakalan nge-vlog di sekolah. Kita nggak naruh di situ juga sih, itu agak selokan gitu sih. Ini tuh kita lagi ada kayak Easter egg hunt. Cuman ada beberapa video yang harus aku voice over karena ternyata suara aku nggak kedengeran karena di situ suara aku tuh lagi abis kayak pol-polan. And by the way, ini tuh mereka lagi pada nyari telurnya. Ada jeduk-jeduk juga, bayangin di sekolah aku ada jeduk-jeduk. Dan ini ada temanku juga jadi MC-nya. Dapat berapa? Tiga. Tiga, wow. Kamu dapat berapa? Tiga. Nice. Ini pintu-pintu kalian sendiri buat ngumpul teman-teman ya. Tapi artinya teman-teman akan ngasih kado untuk yang di depan. Dapat berapa kamu? Lima. Luna berapa? Empat. Ini telur kan, Ci? Bukan. Enggak. Empat ya? Kita lagi nunggu. Telur nih. Ada yang punya 14. Jadi guys, seharusnya pemenangnya itu cuma 3, tapi karena kita di sini ketemu 4 pemenang, jadi tuh mau dipilih kayak urutan ketiga dan keempatnya siapa. Makanya mereka tuh lagi disuruh nari, bayangin aja. Mereka kayak pokoknya yang dapat tepuk tangan paling banyak, nah itu dia pemenang ke pokoknya pemenang yang duluan. Karena pemenang juara satunya udah pasti yang tadi dapat 14. Bayangin aja dapat 14, siapa yang bisa ngalahin lagi, guys. Ini lucu banget pada nari-nari. Ayo tepuk tangannya untuk Newto, Marcel. Ya dengar guys, suara tepuk tangannya. Sekarang kita ke kontestan nomor 2. Tepuk tangan untuk Newton. Wah, katanya gak sekeras yang kita percaya. Eh, udah lah nih, juara 2 ya. Juara 2 ya. Gak boleh, kan menonton. Taurel! Udah lah, nah guys, jadi karena juara 2-nya udah kepilih, sekarang pemilihan juara 3. Nah, mereka berdua disuruh nari lagi. Dan ini ada salah satu, dia kegiat banget gitu. Tepuk tangan untuk Newton! Buat Senin, bakalan ada pembagian kado buat Easter egg hunting sama classmate. Kalian masih ingat gak pemenang kelas berapa aja? Gak usah diingat lah ya. Hai guys, acaranya udah selesai, terus sekarang kita mau lanjut. Kita mau lanjut pelajaran. Dan teman-teman, sekarang saya dan Jojo akan menjelaskan resensi yang kami buat dengan buku dan blog. Nah, di luar sana masih ada banyak sekali buku pelajaran bahasa Indonesia. Namun, masing-masing buku tentunya mempunyai keistimewaannya sendiri. Mulai dari buku pelajaran bahasa Indonesia SD, SMP, hingga SMA. Dan saya akan sekarang
Membaratkan Snobis. Buku ini bercerita tentang anak yang bernama Dihar. Cuman kalian ini kenapa pilih buku sebagai topik untuk karena slide satu, slide dua. Ya silahkan dijawab. Sampah pipet, bisa kertas berkas. Enggak harus berguna kan barangnya, Sir? Bernilai. Oh. Seni boleh dicat ulang kan tadi? Dicat ulang boleh. Dicat ulang. Boleh dicat ulang, kita lihat tambahan gitu. Hai guys, sekarang kita mau makan. Lah, kamu mau lihat, Lah? Mau. Ini. Bye, Lah. Kalian mau foto-foto gak? Foto-foto gak? Abis makan. Belum diedit tapi. Yang ada rainbow-nya bagus banget. Iya. Ada yang ada rainbow. Kenapa ada rainbow? Tuh! Tuh! Ada yang mau turun gak? Mau jajan. Mama! Emang udah jagung bareng. Ini ngapain semua kayak gini? Baik, gue mau lihat yang tadi ada yang gue sama Laura. I get shock. Okay. Nggak habis kok. Bel, lihat deh. Pilih deh. Buat kayak school radio-nya gitu. Preferably I like this, tapi nggak tahu untuk pasal ada gimana. Ini. Kok aku suka ini ya? Boleh deh, ini apa ini? Kayak Steven Universe. Iya, ini kayak sih. Ini. Iya, itu my fave. Tapi takutnya kayak iya. Oke, bisa deh. Kayak sama dia suka aja nih ya. Teh, yuk nanti mau ke bawah. Bawah. Sekarang kita mau jalan-jalan. Rutinitas kita adalah ke toilet. Di sini tuh sebenarnya tuh ada kitchen, cuma kayak anggap. Jujur kita nggak boleh mas bawa kamera masuk ke toilet sih, cuma lagi nggak ada siapa-siapa. Kita pulang. Asli. Sekarang udah di mobil. My mom. Terus sekarang aku pengen makan dulu karena aku nggak langsung pulang guys. Aku tuh lanjut ke Sunter. Ya aku lanjut ke Sunter buat les dance. Jadi aku bakal ambil makanan aku dulu. Yang pertama ini adalah kentang kecap pakai ati. Nah ini nasi kentang kecap pakai ati dan ada ini bubur sama teri sama telur kuning. Lihat mana ya guys? Coba kalian tebak yang bakal aku makan yang mana? Bubur. Yang mana ya? Which one should I eat? Ini isinya tadi ati sama tepung. Kita harus buka dan kita harus cek satu-satu. Dan sekarang aku bakalan mulai makan. Semoga ini kamera aku bisa stabil di sini.
Mari kita buka. Teri. Mungkin aku nanti bakal bikin vlog what I eat in a week, karena makanan-makanan aku tuh simple but healthy. I don't know if it's healthy though, but karena semakin berasa semakin ribet tuh aku semakin gak bisa makan. Apalagi nih suara aku lagi kayak gini nih, abis makan panas sekali langsung keluar suara asli. Kita buka Bluetooth. Nah, kita sudah connect, sekarang kita tinggal silau sekali. Hey guys, kita lagi mau latihan. Guys, kita lagi mau ke Lawson. Ada pizza. Kita lagi mau ke Lawson. So, dan aku lupa bawa masker. Pesan cheese something dan odeng. So thank you so much everyone for watching my video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. I'll see you guys next time.